Assalamualaikum. Kembali kita di program Jom Masak dengan Kak Zaida. Apa khabar semua? Hai, assalamualaikum. Apa khabar? Sihat. Harapnya anda semua sihat-sihat belaka. Hari ini kita nak masak nasi. Masak nasi ya. Ada udang. Apa ni kita nak masak apa ni agak-agak? Okay, dekat Facebook seperti biasa dah ada title. Okay, so rakan-rakan dekat Instagram, kita nak masak apa kat Zaidah? Kita nak masak nasi lemak pandan. Nasi lemak pandan. Tengah viral juga ya nasi lemak pandan ni ya. Saya pun dulu-dulu memang tak ada nasi lemak pandan. Cuma dia ada bau macam pandan. Tapi sekarang nasi lemak warna hijau. Kita cubalah buat kan naik. So hari ni nasi kita jadi hijau lah. Hijau. Ya, tapi hijau bukan warna ya. Hijau kita guna daun pandan. Hijau pandan lah eh. Namanya pun nasi lemak pandan, pandan. Kan? Kalau ada, jawab ya. Dia ada yang request, actually tadi saya tak silap lah. Asyik. A few days back lah. Taklah lama sangat orang tu request. Baru-baru lah. Baru juga. Okay, so jadi siapa yang request tu, you sangat beruntung hari ni. Sebab Kak Zaida dah nak share dah resepi nasi lemak pandan. Okay, kita tunggu lagi ramai yang masuk. Baru kita mulakan masakan kita hari ni. Okay, berapa semua? Sebab diam je tu, ha? Diam semua. Tak ada. Minta like dengan share, ya. So, dia ramai lagi yang dapat tengok apa ataupun menyalin resipi ni lah, ya. Dan rakan-rakan di Facebook, again, reminder, minta tolong share-sharekan live video ni, ya. Terima kasih banyak-banyak share-share-sharekan video. Okay, Nur Aziz kata, Assalamualaikum Zaidah and Bella. Sedapnya, kan? Yes. Belum siap lagi dah sedap dah tu. Ni boleh makan pagi. Nasi lemak pandan. Nasi lemak ni pun kita boleh makan pagi, boleh makan tengah hari, boleh makan malam ya. Orang dia lah kata. Yes. In fact, siapa yang nak menjual pun boleh. Halal dunia akhirat ya, Kak Zaida. Don't worry about that. Okay, so rakan-rakan di Facebook again, minta tolong share-sharekan video, ramaikan lagi untuk viewers tonton kita punya live video ni. Okay. Dapat menyalin tu, yang penting tu dapat menyalin. Yang menonton tu dapat menyalin dan dapat buat lah ya resipi ni. Berhubung-hubung juga udang hari ni kan Zaidah? Yelah, nampak udang gemuk lah tu yang serta-merta teringat rasa nak buat sambal tumis udang. Sedapnya. Nasi lemak kita hari ni dengan sambal tumis udang. Yes, bukan calang-calang mungkin. Sambal tumis udang. Assalamualaikum Chef Zaidah and Bella. Waalaikumsalam. Best menu hari ni. Terima kasih banyak-banyak, Chef. Sama-sama. Alright, okay. Saya rasa tak nak delay lagi. Yes. Jadi kita start masak lah, Kak Zaida. Jom masak, Kak Zaida. Okay, jom. Okay, hari ni Kak Zaida nak tunjuk cara-cara nak masak nasi lemak pandan, ya. Okay. Bahan-bahan untuk kita buat nasi dia dulu, ya. Nasi lemak, Kak Zaida guna basmati. 1 kilo basmati, you kena sukat menggunakan besin atau apa-apalah ya. Sebab airnya sama banyak dengan sukatan beras. Kalau perempuan guna beras lain, perempuan kena ikut sukat yang selalu masak hari-hari kat rumah lah ya. Ini untuk basmati, okay. Saya guna lebih kurang dalam 1 kilo beras ya. Okay, kemudian Kak Zaida guna juga ini. Ya, ini daun pandan yang saya dah kisar. Daun pandan ni lebih kurang dalam 6 hingga 7 helai. Kisar bersama dengan air. Kemudian masukkan satu kotak kecil santan bersama dengan air. Airnya, santannya dengan air daun pandan ni sukatannya kena sama dengan beras. Okey, ini rupa airnya lah, air pandan ya. Kak Zaida dah masukkan sekali santannya. Saya guna satu kotak santan ni. Okey. Untuk nasinya juga, Kak Zaida guna serai supaya bangkit sikit bau wanginya. Tidaklah bau pandan semata lah. So, saya letakkan sedikit serai. Kemudian hirisan bawang kecil dalam 3 biji bawang kecil. You hiris nipis. Halia lebih kurang dalam 1/2 inci halia. You mayang dia macam ni ya. Mayang panjang-panjang macam ni. Kemudian saya guna sedikit halba. Okay. Kita tak nak sangat nasi kita terlalu kuat sangat bau pandan. So kita letakkan sedikit, tambahkan sedikit aroma dia ya.
So saya letak sedikit apa ni? Halba. Kalau perempuan tak nak tak apa, ya. Yeah? Sebab orang bahagian utara dia masak nasi lemak memang dia tak letak halba. Sebab dia dah buat nasi dagang, ya. Yeah? Nasi dagang biasanya ada halba, nasi lemak tak ada. Tapi kalau kita di bahagian selatan, kita nasi lemak kita pun ada halba, ya. Yeah? Okay, Kak Zada letakkan halba. Kalau you tak nak, tak apa, ya. Yeah? Tak ada, tak adalah kata orang tu mencacatkan nasi lemaknya, ya. Yeah? Hanya Kak Zada tambah aja sedikit. Okey, untuk nasi lemaknya, ya. Yeah? Itu sajalah bahan untuk nasi lemak. Okey, hari ni Kak Zada nak buat juga lawan untuk nak makan dengan nasi lemak, mestilah ada sambal tumis, okey. So saya nak buat sambal tumis udang. Udang, ya. Kak Zada beli udang lebih kurang dalam dekat-dekat hampir sekilo lah, ya. Ni udangnya. Terpulanglah kalau ni tak nak buat sambal tumis udang. You nak buat sambal tumis ikan bilis ke apapun, tak ada masalah, ya. Cuma nasi lemak memang kita makan dengan sambal tumis, okey. So sambal tumisnya Kak Zada guna lebih kurang dalam 15 tangkai cili kering. Ya, you rebus dan you rendam, rebus dan you basuh, ya. Kemudian saya guna 4 ulas bawang putih, 2 ulas bawang besar, setengah inci halia. Ya, ini untuk kita blend sekali, ya. Kemudian saya guna juga Kak Zada kalau masak sambal tumis, saya suka sangat pakai bawang besar banyak, ya. Untuk kita tak tahulah, ya, dia mungkin rasa saya kalau pakai sambal, kalau kita pakai bawang besar mayang banyak dia manis, ya. Ni saya guna dalam 3 biji bawang besar. Saya mayang dia macam ni. Terpulanglah perempuan nak mayang bulat ke, nak mayang mayang tu, tapi saya suka kalau sambal tumis saya mayang dia macam ni. Ya, 1 biji buah tu saya potong dia macam itulah. Alright. Saya guna 3 biji. Kemudian saya guna belacan juga sikit. Belacan agak-agaklah, ya, kalau perempuan suka lebih-lebih lah. Saya pakai dalam setengah inci gitulah belacan. Saya pakai gula putih, gula merah, air asam jawa dan perasa, garam dan perasa. Okey, kita masak nasi dulu, ya. Okey. Nasinya saya terus masak pakai rice cooker atau direct heat. Atau direct fire. Lepas tu baru kita Kenapa Kak Zaidah? Tahulah. Okey. Saya tak ada tumis apa-apa. Saya cuma nak masak sebab saya nak cepat, ya. So kita masukkan panjang santan. Panjang juga ni proses ni. Masukkan santan, ya. Santan yang kita dah sukat bersama dengan air daun pandan. Dan apa tadi tu? Air daun pandan, santan dan sedikit air, ya. Okey. Kemudian kita akan masuk serai. Serai yang diketuk. Dan jangan lupa garam. Kan nawar pula nasi lemak kita. Okey, kita masukkan sedikit garam, ya. Okey, fokus, ya, viewers. Buat masa ni saya belum lagi baca komen. Proses ni agak panjang hari ni. Kak Zada boleh tutup ni sekejap, ya. Supaya kita boleh tutup dia supaya dia cepat mendidih lah. Okay. Okay. Sementara nak tunggu santan kita ni mendidih, saya nak goreng udang. Yes, Kak Zada kalau buat sambal tumis udang, saya goreng dulu udangnya. Sama juga kalau saya buat sambal tumis ikan bilis, saya goreng dulu ikan bilis ni. Ya. Yeah. Okey, di sebelahnya ada kuali, ya. Yeah. Okey. Kuali ni kita letakkan sedikit minyak. Dan kita panaskan minyak, ya. Okay. Rosmawati Bacuk. Hai, assalamualaikum Kak Zaidah and Bella. Encik Zainal Arifin pun dah masuk. Assalamualaikum Chef and Bell. Bell pakai baju oren nampak ceria tu. Ha, oh ya ke? Okay, thank you. Dian Syam. Hai Chef Zaidah and Bella. Hai. Hai. Okey, udangnya saya letak sedikit garam, ya, untuk nak bagi ada rasa lah sikit. And a little bit of ni. Kalau perempuan tak nak letak ni, letak. Ada viewer dari luar, ya.
Okay. Asna Abdul Hamid, tak nampak lah bahan semua tulisan komen-komen menutupi. Oh ya ke? Boleh tolak tau komen tu ke tepi sebenarnya. Okay? Kalau betul nak tengok. Yes. Encik Zainal Arifin kata, saya belajar buat nasi lemak herba dengan orang Indun. Bubuh daun pandan, daun salam, daun kunyit, halba, halba bawang dan santan. Okay, so jadi udang tu Kak Zaidah gaulkan dengan saya, apa? Gaul sikit, banyak sikit je, jangan banyak. Just kata waktu saya nakkan bau je waktu kita menggoreng nanti ya. Alright. Kak Zaidah ni kalau you perhatikan, saya masak, saya memang kata orang tu bab bau ni saya memang particular very particular. Sebab pada saya kalau makanan tak ada bau, tak sedap ya. So nak dapatkan bau ni kita kenalah taruh sikit macam apa sebut kunyit. Kemudian kita goreng, tu baru dapat bau dia. Okay. Sabrina Liman, salam Kak Zaidah and Bella. Marvelous lah both of you. Thank you for all the recipes Kak Zaidah. Allah membalas jasa baik Kak Zaidah. Amin, amin. Amin ya Rabbal Alamin. Citizen, semoga Puan Zaidah and Bella sehat endaknya. Amin. Amin. Dan dipermudahkan segala urusan oleh Allah Ta'ala. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Ya. Okay, now kita punya, kita tunggu santan kita mendidih sekejap. Kita mendidih, kita akan masukkan beras ya. Baik. Okay, nak tengok rupa dia. Hijau macam macam kita nampak talam. Hijau ya. Ini hijau dari tak ada colouring ya. Kak Zaidah ambil betul-betul dari daun pandan. Daun pandan saja ya, tak ada colouring. Rasa sikit garamnya. So, jadi dah masuk awal-awal dengan serai. Apa lagi yang ada kat dalam ni Kak Zaidah? Serai. Serai sahaja. Okay. Santan, air, garam dan serai saja. Alright. Okay, don't forget kita punya sebelah sini belum panas lagi. Kita akan goreng. Kalau kita nak goreng seafood, kita kena make sure that kuali kita minyaknya panas ya. Betul-betul panas. Jadi dan kita baru, tak payah goreng lama-lama kan. Dia kita balik-balik-balik dia terus angkat. Settle. Okay, Sis Dayang Badaria dah sharekan resepi. Hai Sis Dayang. Okay, resepi nasi lemak pandan. Saya bacakan eh. Beras basmati 1 kilo. Santan, daun pandan 6 helai dikisar dengan air. Air tapisan pandan kisar dan santan sama banyak dengan beras. Serai, hirisan bawang kecil 3 biji. Halia dimayang setengah inci. Halba, garam. Resepi sambal tumis udang. Udang 1 kilo. Cili kering 15 tangkai, rebus dulu bawang besar 2, bawang kecil 4, halia setengah inci, bawang besar mayang 3 biji, belacan, air bawang, asam. Bawang kecil tu untuk nasi ya? Okey. Bukan untuk sambal eh? No, untuk nasi. Nasi sahaja bawang eh? Bawang kecil hilis tu untuk nasi. Bawang besar mayang 3 biji? Itu untuk sambal. Yes, betul. So belacan, air asam, gula merah, gula putih, garam perasa. Okay, so jadi saya komenkan Sis Dayang Badaria. Saya pinkan, sorry bukan saya komen. Saya pinkan komen untuk viewers tengok resipi. Jadi cari tahu komen Sis Dayang Badaria. Saya ada pinkan tu. Selalunya bila pin, you akan nampak terus. Okay, boleh tengok bahan-bahannya apa yang Kak Zaidah pakai hari ini. Okey. Tia Razali, hai Kak Zaidah and Bella. Hai. Cik Zainal Arifin Hashim kata udang kalau digoreng dahulu nanti sambal tak berair. Ya, betul. Sambal tak berair dan udangnya wangi. Sedap. Rohania Muhammad Zain, assalamualaikum. Sambal udang boh belacan ke? Boh. Saya kalau buat sambal tumis memang, tak kisahlah sambal tumis apa, saya tetap bubur belacan ya. I see. Saya memang letak belacan. Right. Banyak dah sikit tu terpulanglah ya. Wan Rohaida Wan Man, assalamualaikum Kak Zaidah and Bella. Thank you Kak Zaidah ajar masak resepi yang mudah, sedap dan cepat. Kan? Yes. Kita kalau tengok kan macam ya Allah, macam manalah kita nak buat. Tengok Kak Zaidah buat semua senang aja. Kalau saya ni, kalau saya tak mengajar depan ni, saya dah menumis dah ni. Ya, tapi pasal saya takut nanti perempuan kelang kabut, so saya kena buat satu-satu, step by step. Ya, jadi taklah kelang kabut sangat, nanti tengok ya. Yes. Okay. Sis JK pun dah masuk. Assalamualaikum Chef Zaidah and Bella. Thank you for another recipe. Nasi lemak pandan. Kan dah boleh buat dah dekat States. Nasi lemak pandan. Sis Dayang Badaria. Yes, me takut too. Takut. States tengok takut ya. Macam nasi hijau. Nasi hijau. Belum lagi nasi hijau panas.
Sis Dayang Badaria, yes me too Chef Zaidah. Sebelum makan mesti ambil bau dulu. Mesti selari dengan rasa saya makanan. Memang kalau saya masak, saya memang very particular buat bau ni ya. Okey, dia dah mendidih, saya masukkan berasnya ya. Umi Hani Abdul Karim tanya, beras rendam dulu tak? Nak rendam boleh, tak rendam pun boleh. Ya. Sebab kita dah ada santan untuk mengembangkan beras tu. Santan dia tak sama macam air ya. Okey, sini. Okey, now. Tengok ni. Okey, kita akan... Nampak tu, cantik ya. Macam talam pula ya. Warna dia tu. Ya. Kita tunggu dia kering sekejap, lepas tu kita pindahkan dia ke rice cooker. Alright, nampak tu. Boleh jadi menu juga untuk Hari Raya Haji ni nanti kan? Raya Haji nanti saya akan bagi nasi. Minggu depan insyaAllah ada nasi ya. Hari Raya. Special, nasi untuk Hari Raya. Sorry, goyang. Okay, Linsa Ibrahim Movik. Sis Zaidah and Bella, I nak bilang, kita dah try lauk udang lemak belacan. Orang Boyan kata nyaman ongkuh sis. Hirup-hirup sedap. Thanks sis for the recipe. Alhamdulillah. Okay, sementara kita nak tunggu nasi kita ni kering. Kita blend untuk nak buat sambal tumis ni ya. Lada. Okay. Bawang putih, halia dan bawang besar. Rapiah Ahmad kata salam kat Zaidah dan Bella. Waalaikumsalam. Kebetulan besok saya nak masak nasi lemak. Bolehlah saya cuba nak si padan nasi pandan ni. Bolehlah, yes. Boleh. Saya pun yang sebenarnya benda ni baru ni ya, baru viral ya. Baru. Jadi saya pun rasa boleh jugaklah perempuan ubah selera sikitlah ya. Husna Abasri tanya kat Zaidah, 1 kilo beras berapa banyak santan? Saya pakai satu kotak ni. Satu kotak ya. Satu kotak santan. Rose Carman, hai kat Zaidah and Bella. Sayang hai. Dan salam sayang dari Singapura. Hai orang Singapura. Sedapnya nasi lemak pandan. Thank you Kak Zaidah and Bella. Semuanya resepi yang terbaik. Suka sangat. Okay, Alhamdulillah. Okay, Kak Zaidah buat apa tu? Saya tengah stir lagi ya. Saya kacau. Ya, bagi dia. Bergegar. Minta maaf ya. Bergegar-gegar sikit kamera hari ni. Ya. Kak Zaidah kacau lagi ya. Kita tunggu dia sampai kering atas atas api. Dan kita terus pindahkan dia ke rice cooker. Jadi colour dia memang macam buat macam kita buat talam. Buat talam. Biji kita buat talam. Cantik warna hijau pandan eh. Dan lepas tu kita tangan Okay. Lisa Zainuddin, saya sama goreng udang dahulu untuk kunci kemanisan udang. Kan? Nina Lee Daud. Penutup periuk tu macam saya punya je Neoflam ke tu? Ya, saya. Kita pakai Neoflam. Okay. Okay, now sementara kita nak tunggu nasi ni kering. Sekejap Kak Zaidah ambil, Kak Zaidah punya pengangkat. So, jadi nasi tu kita kena keringkan dulu Kak Zaidah. Lebih cepat lah. Kalau you terus masak kat rice cooker, makan masa sikit ya. Makan masa lama sikit. Zuhani Ismail tanya santan berapa banyak ya? Satu saya kotak pakai kecil. Satu kotak kecil ni. Ya, satu kotak kecil. Kemudian you add air dan air pandan tadi. Hingga sebanyak mana yang Kak Zaidah cakap tadi lah ya. Kalau saya guna basmati, sukatan dia semangkuk lebih sikit air. Tapi kalau beras biasa, dia lebih ya, airnya lebih. Salina Sabtu tanya, berapa portion santan and air untuk masak nasi lemak? Contoh, kuantiti santan lebih dari air atau macam mana? Kalau pakai santan satu puyuk rice cooker ni, you pakai satu kotak kecil ni pun dah cukup. Lemaknya pun dah cukup. Ya. Okay. Dan selebihnya air terpulang kepada beras yang perempuan guna. Okey, saya nak blend ni sekejap. Mungkin bising ya. Sekejap je ya. Sambal ya.
balik semula ke nasi kita ni. Okey, ada yang bertanya ni Kak Zaida. Yeah. 1 kilo beras untuk berapa orang boleh makan? Dia tengok beras. Kalau beras biryani, basmati, lebih kurang 12 ya. 12 serving ataupun 12 pinggan. 12 orang lah maksudnya ya. Okey, kalau beras biasa dalam 8 orang. Ha, macam tu. Basmati dia memang banyak sikit dia sebab dia muai. Kalau you guna basmati yang lebih mahal, yang macam kedai-kedai Arab tu ya, kedai-kedai Arab normally dia tak pakai beras basmati kita. Dia pakai basmati dari negeri dia. Dia import beras tu ya. Beras dia lagi dapat banyak. Mungkin 15 orang boleh makan 1 kilo. Ya. Yeah. Punya grain tu besar eh. Dia besar. Dia bila dia masak, dia muai kata orang, muai. Okey, ni nampak ni nasi kita sebiji macam warna apa tu? Warna talam. Warna talam. Kak Zaida suka kalau masak nasi biryani ni, pakai beras biryani. Saya suka kacau. Yes, to make it more cepat memanjang beras ni. Menarik kali dia. Okey. Sekejap ya, kita tunggu dia nak kering sikit ni. Nini Dot. Assalamualaikum Kak Zaidah and Bel. Waalaikumsalam. Hai Nini. Okay. Anna Wans. Assalamualaikum Chef and Bella. Dah berapa hari tak dapat tengok live Chef. I miss you both so much. Hey, yeah. Miss you too Anna. Okay, Ain Fahmi tanya masak apa tu? Saya masak nasi pandan ya. Nasi lemak pandan. Lemak pandan, okey. Siapa yang nak berniaga, bolehlah tengok resepi yang ataupun pakai resepi Kak Zaidah ni untuk berniaga ya. Halal dunia akhirat. Rosmarida, kalau air sama banyak beras, maknanya 3 beras 3 air macam tu. Kak Zaidah kata Okey, Syariah Ahmad, salam Zaidah and Bel. Saya baru masuk ni masak nasi lemak pandan, kalanya menariklah, menyelerakan, kan? Not so green lah ya, tak so green sangat. Sadia Hashim tanya, santan satu kotak berapa ml? 200 lah. Santan ni normally memang standard ya. Dia 200 ml ya. Kalau you nak masak lemak lagi, lebih lemak, you tambahlah lagi. Tak ada masalah ya. Right. Okey, sikit lagi ni ya. Sikit lagi kita akan pindahkan ke rice cooker. Tunggu dia kering sikit. Azizah Cik Din kata boleh buat berniaga. Terima kasih Kak Zaida. Warna dia tidak berapa hijau sangat ya. Sedang-sedang. Kalau hijau sangat orang nak makan takut. Betul. Kan? Warna dia cantik hari ni ya. Sedang-sedang. Okey. Now dia dah mula nak kering. Kak Zaida tutupkan api. Saya masukkan semua bahan. Semua yang saya dah kisar ni tadi. Yang saya dah tu. Ni halia. Bawang merah. Yang Kak Zaida. Dan halva ya. Kak Zaidah iris tadi eh. Mangkuk tu kulit. Apa lagi yang tadi Kak Zaidah? Okey. Ni, bawang, halia dan halba. Okey, nampak tu. Ya, kita akan biarkan dia dalam rice cooker ni. Kita akan pindahkan dia ke rice cooker. Okey. Nampak tu. Dan kita on. Okay. So kita tunggu dia masak. Kita tunggu dia masak. Okay. Sementara nak tunggu dia masak, kita akan masak kita punya sambal tumis. Okay. Kita nak tunggu udang ya. Okay, masukkan udang yang kita dah gaul sedikit dengan garam dan kunyit. Zaidah, saya tanya, biasa mula live pukul berapa ya Bella? Saya selalu terlepas siaran. Pukul 12.30. 12.30 tengah hari. Okay, setiap hari Isnin hingga hari Khamis. Setiap minggu tau. Jadi dah boleh letak reminder dah, okay? Si Zaidah Zai, alright? Juarni Husin. Assalamualaikum Kak Zai and Bella. Harap sihat hari ni. Baru masuk tak sempat tengok dari awal. Salam dari Tawau Sabah. Hai orang Sabah. Ok,
Lila Biapuri, thanks for sharing resipi Kak Zaidah. Nasi lemak pandan gantikan dengan air bunga telang. Okey kan Kak untuk busy nasi lemak bunga telang? Boleh juga kot. Boleh. Tapi Lila tapi nasi orang lemak bunga telang. Orang Lila macam confused. You letak, letak daun apa tu? You letak aja daun limau, dia dah jadi nasi kerabu. Kan. Jadi macam confused. Kurang, macam confusing jugalah sikit. But it's okay. Telang je dia nasi kerabu lah. Right. Okay, Nor Aini B. Ani. Boleh tak tunjukkan macam mana nak masak lempuk durian? Lempuk nak kena kacau ibu, kena kacau lama ya lempuk sebab nak dapatkan dia bergetah tu ya. Haa lama. Dia tak macam wajik. Wajik kita nak masak air gula, lempuk tu nak kena bagi tepung tu keluar getah dia ya. Ida Syari tanya, satu kotak santan air berapa kak? Satu kotak santan air berapa kak? Air kena ikut sukatan tu lah Kak Zada cakap tadi ya. Ikut sukatan beras tu. Santan ni sekotak, so yang balance yang kita nak kalau you masak 1 kilo, airnya lebih kurang pun 1000 ml ataupun 1 kilo lebih sikit lah. Maybe 1 kilo 100 gram like that lah ya. So satu kotak santan and then the rest tu you masuklah air pandan, tak cukup air pandan, you masuklah air biasa. Ya, yeah, dapatkan sukatan airnya, ya. Yeah. Mak Sarah, Kak Zaidah guna beras basmati ke? Ya, yeah, Kak Zaidah pakai basmati. Kalau lemak sedap pakai basmati. Dia tanya, kalau selalu kacang tak patah ke beras tu? Tak. Basmati dia bukan macam beras biasa. Beras biasa yang tak boleh kita kacau-kacau dia patah. Basmati ni dia jenis beras yang kuat. You rebus dia, you celur dia, you kacau dia, dia tak mudah patah. Itu basmati. Fadila Abdul Rahim, salam Kak Zaidah and Bella. Masak apa hari ni? Baru join. Thank you. Ya, Kak Zaidah masak sambal tumis. Ini sekarang tengah buat sambal tumis ya. Okey, kita punya ni dah boleh diangkat udangnya. Apa yang masak sampai garing ya. Kita masak layu saja. Ini cepat masak ni ya, kalau apinya kuat lah. Bau dia. Sekejap. Cik Ida Nurhati, bahan semuanya blender sekali, campur belacan sekali ke? Ya, kita blend semua sekali. Lila Biapuri kata bukan busy buat typo error. Oh, it's okay. Untuk buat nasi lemak bunga telang. I see. Okay. Nah, Kak Zaidah panaskan, besarkan api. Kemudian kita nak tumis ni. Saya tumis bawang besar yang saya dah mayang dulu. Syazrina Muhammad Syahrudin. Hai Mama. Hai Bella. Hai Kak Syaz. Masak tu banyak-banyak sikit, nanti simpan. Simpan, datang ya. Jangan tak datang. Okey. Ida, assalamualaikum Kak Zaidah dan Bella. Nasi lemak pandan. Sedap. Sedap. Bau dah. Ni sebelah ni nasi tu. Bau merebak nasi lemak kita. Sebelah sini kita pula bau udang yang dah digoreng ya, semua bahan harum. Saya tumis bawang ni hingga dia layu. Tak perlu garing. Ya, hingga dia layu. Kemudian kita akan masukkan lada yang kita dah blend tadi bersama dengan bawang, halia dan belacan ya. Aisyah Ali, salam Kak Zaidah and Bella. Guna beras basmati boleh tak? Kak Zaidah pakai basmati ni sekarang. Memang hari ni kita pakai basmati Saya pakai basmati ya. Basmati ni dia tak banyak kanji. Jadi kita masak tu sedap lah. Okay. Kita tumis sehingga dia garing. Yum. Nur Saida H. Madulunging. Salam dari Indonesia. Hai orang Indonesia. Terima kasih resepinya untuk hari ini. Sihat dan sukses selalu dalam segala hal Kak Zaidah and Bella. Amin. Ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Okey, Armadamia. Saya dah buat ayam kurma sedap, selalu buat tak goreng dulu. Jadi start Kak Zaidah kita goreng dulu Saya banyak masakan saya, cara saya lah ya, saya suka goreng dulu.
Dia jadi macam kalau kita makan benda yang tak bergoreng dulu tu masuk dalam lauk, rasa macam macam mana ya? Macam tak puas lah. Okay, macam ni udang ni digoreng dulu akan sedap. Kalau perempuan tak nak buat macam ni pun tak apa. Sambal tumis je tu, you masak hingga dia pekat. Then baru you masuk terus ke dalam sambal tumis tu. Jadi by the time dia keluar air dia sikit, taklah you lama nak menunggu. Ya. Sambal. Sambal tumis. Pecik-pecik masuk ke mata. Tak puas tak? Sedap. Okey. Ha, Arma Damia. Oh, okey. Sorry. Rasidah Isa. Nasi lemak ni makanan yang tak pernah menjemukan. Sedap sok. Yes. Sedap sok. Yes. Semua nasi lemak yang hijau ni lah ya. Ha. Macam mana tengok rupa dia? Ha. Cantik. Hijau ni pun cantik ya. Tak adalah hijau hijau. Kak Zara kena balikkan sikit sebab tadi kita ada letak halba dan apa tadi tu halia dan bawang ya. So kita balikkan sekejap supaya bawang itu masuk, dapat masuk ke bawah lah. Warnanya cantik ya. Ini betul-betul warnanya dari pandan tadi. Okey, kita biar lagi. Cik Zainal Arifin. Onkan balik eh. Onkan lagi ya. Kalau tak boleh kita tunggu sekejap. Dan sekejap lagi kita on balik. Cik Zainal Arifin Hashim memang terbaik. Cara chef masak nasi tu biar santan mendidih dahulu kemudian baru masukkan beras. Nasi jadi cantik and lembut. Dia jadi cantik ya. Dia jadi cantik. Saya kalau masak, dia memang saya memang akan titik beratkan dia. Cantik dan bau. Ada orang dah bersih ya. Sebab kita punya belacan. Ella pun nak tanya Kak Zaidah, kalau masak nasi 5 pot berapa nak letak santan? 5 pot? 5 pot banyak mana ya? I think 5 pot is lebih pada 1 kilo. 1 kilo setengah. Kak Zaidah guna tadi 1 kilo beras 1 ni. Maksudnya 1 rice cooker ni. Ini standard size ni. Rice cooker yang Kak Zaidah guna sekarang ni standard size yang kita biasa guna untuk kat rumah. Jadi satu jenis lagi kecil lagi, ini tak boleh masuk 1 kilo. Yang ini just nice untuk 1 kilo beras ya. So bermakna saya guna tadi 1 kilo beras dengan satu kotak ni. Satu kotak saiz kecil lah. Tak kisahlah brand apa pun. Ya, so satu ni biasanya 200 hingga 250 ml ya, mililiter. So bermakna kalau you masak 5 pot you kena sukat lah ya, ataupun you timbang tu. Kalau lebih you gunalah lebih sikit. Lagi lemak nasi you lagi sedap lah. Ya. Okay. Tutup hidung Mel. Dia lagi garing, dia lagi garing, dia lagi menyengat bau dia. Kumpul kalau masak sambal tumis, lada dia ni kena garing ya. Baru dia sedap. Okay, kita tutup lagi. Alright. Mazita Tarini, botok-botok semalam tu memang tak letak santan ke? Letak. Saya letak 3 sudu makan. Ya, semalam ada satu perkara yang Kak Zainal lupa. You boleh letak juga kelapa goreng yang sebenarnya nak bagi dia lebih sedap. Wow. Dia lagi pekat lah ya. Lagi sedap. Warna dia pun lagi cantik ya. Nampak ni lada kita dah garing. Bila kita nak tahu dia garing tak garing, minyaknya naik. Ya, dia pecah minyak orang panggil. Nampak tu minyak dia naik ya. Then baru you tahu lada you garing ke tidak. Dia ada minyak naik di atas. Maksudnya dia dah pecah minyak lah. Okay. Anawan, semalam tengok video botok-botok. Saya tengok resepi chef sangat mudah dan ringkas. Saya teruja nak buat. Nanti kalau dah dapat daun-daun ulam, insyaAllah saya buat. Mungkin saya post. Alright Anna. So kita akan letak sekarang ni air asam ya. Sikit aja. Air asam. Herni Tim. Niti Muhammad Tahim, minta maaf ya. Assalamualaikum Kak Zaidah and Bella. Cili kering dalam blender tu 15 biji ke? 15 sangkai.
Sedapnya. Kita masukkan udang. Kita akan masukkan semualah garam. Saya pakai gula merah ya. Gula merah sikit. Perasa dan garam dan gula putih. Untuk masak nasi sambal tumis kena manis ya. Sambal tumis untuk makan dengan nasi lemak kena manis baru sedap. Jamilah Johari, saya Jamilah dari Singapura, memang suka masak nasi lemak pandan tapi tak letak halba, memang sedap. Saya letak halba sikit supaya kita tidaklah makan nasi tu terlalu sangat bau pandan. Sebab kita dah ambil air pandan tu ya, banyak juga ya. Kita letak air pandannya lebih kurang, daun pandannya lebih kurang 6-7 lai ya. To get the color green. Kalau kita blend 2-3 lai tak dapat. Tak dapat warna hijau tu ya. So kita kena letak dalam 6-7 lai macam tu daun pandan. Baru kita boleh dapat warna hijau. Saya tak pakai pewarna ya. Anissa Taib tanya, guna beras beras basmati apa tu eh? Panjang-panjang. Basmati lah. Basmati, basmati apa-apalah. Saya pakai jasmine tadi. Saya dah pakai jasmine. You nak pakai basmati, basmati banyak brand. Banyak ya. Banyak sangat-sangat brand. So you just choose lah yang mana you rasa you nak cuba ya. Siapakah ini? Faiza Razi. Kak Zaidah, buka pintu. Saya ada di depan rumah ni. Kita toleh ke tak takut betul ni kan? Main-main ni. Boleh ya, sebab ingat ke betul je dekat depan pintu. Okey. Cantik kejadiannya. Cantik kan warna apa daripada pandan yang kita blend tadi. Pandan tu berapa helai Kak Zaidah kita pakai? Kita pakai 5-6 helai itulah. 6-7 helai. Fazia Lakjah Yusof, sedapnya boleh tulis ke bahan-bahan dia kak? Okey, saya ada pinkan komen Sis Dayang Badaria. Bahan-bahan yang kita pakai untuk resepi hari ni boleh refer ke komen Sis Dayang Badaria ya. Thank you so much Sis Dayang. Sangat tahan sedapnya boleh masak untuk berbuka, halal emu ya kak. Rafiah Ahmad, albanya berapa banyak? Ada satu sudu kecil tak? Halba satu sudu kecil. Jangan banyak sangat ya. Halba kuat bau dia. Dan actually halba very good tau. Letak dalam makanan, dia makan dia, dia tu bagus tu halba tu ya. Satu sudu kecil je cukup. Ima, oh kalau nasi lemak pandan boleh dikukus tak? Mesti lagi sedap agaknya. Boleh. Boleh aja. Okay. Alright, tengok tu ha sambal kita. Yum yum yum. Okey, jadi dengan sambal ni Kak Zada boleh digunakan untuk yang lain ke seperti ikan bilis? Boleh lah, resepi yang sama. Kalau ikan bilis pun you going lah. Okey, buat hari ni Kak Zada pakai untuk udang. Soto kembang pun boleh Kak Zada? Boleh, boleh. Suriani Ramli, saya tak saya tapi tahun raya, hari raya puasa dan raya haji, saya masak nasi untuk tetamu yang datang. Nasi biryani, nasi ayam, nasi tomato. Dia tengok saya buat. Saya ni satu habit ya, bila saya masak, saya suka pakai sudu juga. Tapi saya suka tabur-tabur pakai tangan. Macam drizzle. Jadi you nampak saya buat dengan mana ya. Saya bukannya saya memang dah jadi habit. Bila nampak sendiri masak di depan skrin macam ni, baru saya perasan yang saya buat kerja tadi tu macam tak proper lah. Tapi selalunya macam tu kan, kesedapan pasal kata orang ya. Dah kesedapan, dah sedap macam main nak tabur je pakai tangan semua ya. Suriani Ramli kata tadi, untuk hari raya puasa dan raya haji, saya masak nasi untuk tetamu yang datang. Nasi biryani, nasi ayam, nasi tomato. Syok tengok orang makan. Tahun ni bolehlah buat nasi lemak pandan pula. Something special, lain sikit. Siapa tanya? Nasi hijau apa? Belanja pun tak mahal sangat. Nasi hijau apa tu? Itulah nasi lemak pandan. Kita dah masak. Okay, kita tak mau tunggu terlalu lama sebab takut nanti udang ni kecut ya. So now Bel, fokus dekat sudah, you can see macam mana sambal kita. You there nampak tak tu minyak-minyaknya tu. Ni minyak ni yang dah garing lah ni. Nampak minyaknya merah ya. Sudah siap lah. Kalau perempuan suka nak letak petai pun boleh ni. Tambah je petai. Tambah je petai kat dalam ni. Masya Allah. Okay, dah siap kita punya sambal tumis. So, kita tengah tunggu nasi kita.
Okey, sementara Kak Zainal berkemas ni, ada apa-apa yang saya nak tolong jawab? Linda Ismail, Assalamualaikum Kak Zaidah. Nak tanya, ada beza tak masak nasi terus dalam rice cooker dengan masak atas dapur dulu dan baru rice cooker? Okay, now, beza tu memanglah ada, ya. Yeah? Kalau you masak direct atas api, dia cepat, eh. Dia cepat kering. Kalau you masak terus dalam rice cooker, dia lambat. So, bila lambat, nasi you akan a little bit like macam kembang. Kalau you masak dekat sini, dia cepat kering. Itulah beza dia, ya. Yeah? Tapi sedapnya tu sama je. Dayan Barakah Syahira. Udang goreng dulu, Kak? Yes, Kak Zara goreng dulu udang tadi, ya. Cik Ida Nurhati, brand apa yang elok beras basmati? Apa-apalah boleh. Kalau you nak panjang sikit, you boleh pakai Pusa Gold. Nampak tu? Warna dia cantik sangat. Penuh-penuh rice cooker kita. This rice cooker memang untuk 1 kilo beras, ya? Cukup-cukup, eh? Cukup-cukup 1 kilo beras. Baunya, Masya Allah, sedap, ya? Bau halba, bau pandan, bau apa ni? Serai, ya? Husna Basri tanya, Kak Zaidah gunakan berapa helai daun pandan? Saya guna tadi 6-7 helai macam tu lah. Nak dapatkan apa warna hijau kan? Warna hijau. Cantik ya warna hijau dia. Kalau you dapat ni, you tengok kat sini. Sky Cinta tanya, salam Chef and Bella. Waalaikumsalam. Boleh tak substitute air daun pandan with pandan paste? Boleh jugalah. Janji ada berpandan. Dan ada rasa pandan dia. Betul tu. Putri Mawa, banyaknya minyak naiklah kolesterol. Okey, kalau biasa memang menumis, Kak Zaidah memang pakai banyak minyak. So jadi untuk kalau you rasa sebab bila banyak minyak tu senang untuk ditumis ya dan dimasak cantik apa yang kita menumis. Jadi kalau risau, jadi boleh buangkan minyak tu bila kita hidang ya. Razia Hassan, orang yang ada kencing manis memang bagus makan nasi guna beras basmati. Betul. Juarni Husin, selain dari lauk udang, boleh juga tukar ke lauk lain tak? Eh, nasi lemak macam-macam lauk sambal. You, kalau you pergi warung yang jual nasi lemak tu, macam-macam sambal tumis tu. Yeah. Tapi basic sambal tumis, this will be like this lah. This is the basic, basic sambal lah, tumis ya. Lah. Sama ada you nak guna sambal tumis ikan bilis, sambal tumis udang, sambal tumis soto, sambal tumis apa lagi ya. Selalu yang sambal tumis plain pun boleh juga. Makan dengan ayam goreng, tu sambal tumis. Cuma this is yang basic sambal tumis lah. Nur Aisyikin Ali, Kak Zaidah kalau buat rendang ayam, boleh goreng ayam dulu tak? Memang, saya kalau buat rendang ayam memang saya goreng dulu. Supaya ayam dia tu tak mudah hancur. Kalau misal kata you hangatkan tak, sekejap-sekejap you hangatkan, nanti dia jadi macam serunding tau. Ayam tu tersiat-siat, dia tak hancur ayam. Cuma ayamnya akan macam tersiat-siat. Itu yang sedap tu. Nur Syahira Yazid, Kak Zaidah, kalau nak masak nasi putih biasa guna beras basmati, 2 cawan beras sama dengan 2 cawan air juga ke? Beras biasa. Beras biasa air dia lebih sikit ya. Beras biasa air dia dalam 1.5 gitu lah. Ya. 1.5. Mai Sarah Ibrahim, Assalamualaikum Kak Zaidah, saya terlambat, cucu minta dilayan. Yang di blend tu apa? Apa ya? Yang kita buat sambal tumis tadi lah ya. Yang kita blend tadi bawang besar, bawang putih, halia, lada kering dan belacan. Okay. Nasi lemak tu taruh air, daun pandan and serai ke? Syariah Ahmad tanya. Memang ada serai tadi. Ya, saya pakai 2 serai. Kemudian saya mayang halia, mayang bawang kecil dalam 3 biji aja ya. Mayang dan halba setengah, 1 sudu teh halba untuk 1 kilo beras. Okay. Nini Dor kata menguji iman sungguh menu Kak Zaidah. Tak ada dekat sini, kalau you ada dekat sini, baunya baunya mengancam sangat-sangat ni, okey. Asma Dubai kata sabar selalu Kak Zaidah and Bella jawab soalan yang berulang. Tak apa. Ri
reminder untuk siapa-siapa juga yang baru masuk. Okey, Mak Sarah kata masya-Allah boleh masak untuk hari raya haji nanti ni kan. Cantik ya. Kita pun plan nak masak jugaklah untuk hari raya haji. Kan? Ya, yeah, bel. Kita lagi orang lain yang masak dulu. Kita tukar makan aja. Masya-Allah. Okay. Damia Afika DA, jual ke kuali tu? Kuali mana? Kuali yang mana? Kuali daripada berapa kali dah ya? Saya keluar je orang berkenan kuali ni. Sebab kita Cik Zahir dah beli dah kuali, saya tengok ya. Aduh. Okay, nasi lemak kita dah siap. Mana tu? Jom kita tengok nasi lemak pandan. Cantik ya, tengok warna dia ya. MC soft green. Ini warna daripada, memang dari daun pandan. Ya, saya tak letak sedikit pun warna ya. This is memang dari pandan. Ini saya nak hidanglah ya. Okey. Baunya sedap kat saya dah. Pasal apa? Dia ada halba, dia ada apa tadi tu, bawang dan halia ya, saya mayang, dan dia ada serai ni tadi. Perempuan boleh tengok ada serai. Again, ada apa kat dalam tu Kak Zahida? Halba, serai dan daun apa tadi ya? Serai. Serai, bawang, bawang merah ya. Saya tak pakai bawang besar, bawang merah. Untuk nasi saya pakai bawang besar. Bawang merah. Bawang merah yang dihiris dan juga halba. Okey, ha. Seperti biasalah kita akan hias dia dengan nasi lemak kan, biasanya ada daun pandan, ada daun pandan. Apa tu Kak Zahida? Tak tahulah. Zahida fokus kat nyanya. Hanya kadang-kadang ni kan. Ikan bilis sikit. Apa ni? Kacang. Dan ikan bilis. Asya Rabin, kalau 1 kilo beras bersamaan 3 tin susu Kak Zahida. 3 susu. Hari ni kita tak pakai susu ya. Kita pakai santan ya. Kita pakai 1 kontak santan untuk 1 kilo beras. Okey. Noraini Uthman, nasi lemak Johor tak sama dengan nasi lemak biasa. Orang Johor masak nasi lemak asli masuk alba. Baunya semerbak harum, masya-Allah. Memang sedap kan. Orang Johor Selatan, kita masak nasi lemak memang kita letak halba ya. Dan orang utara pula dia tak letak halba sebab dia dah ada halba dalam nasi dagang dia. Jadi adalah perbezaan dia. Ada lima biru. Assalamualaikum Kak Zahida. Nak tanya, macam mana nak elakkan nasi berkerak-kerak atau memang nasi tu berkerak? Maksud saya setiap nasi-nasi yang berperisa, nasi lemak, nasi minyak, nasi biryani. Untuk nasi-nasi inilah, macam mana nak elakkan dia berkerak tu Kak Zahida? Berkerak? Dia pakai periuk ya? Pakai periuk. Pakai so, macam mana tu? Mungkin nah, selalu kena ke? Selalu balik-balik ke? Macam mana dekat Zahida? Untuk nasi biryani, untuk nasi minyak, nasi biryani, you tak boleh balik-balik selalu ya? Nanti beras you patah. Tak cantik. Bila dah masak lah. Maksudnya dia tengah proses memasak dalam rice cooker lah. You tak boleh balik-balik dia selalu. Kalau kita masak di atas api, macam mana dekat Zahida? Atas api you kena pandai jaga api lah. Kecilkan api. Harapnya dapat pencerahan untuk soalan you ya. Delima Ainun Yaakob, kuali syogun tu saya dah beli tapi belum guna lagi. Teruja tengok Kak Zahida Ibrahim masak guna kuali ni. Kan best kan pakai periuk dia. Dayang Rohana, saya sukalah cara Puan Zahida ni masak. Dia ajar satu persatu, lekas faham. Alhamdulillah, untunglah Cik Bella jadi pembantu dapat merasa yang Kak Zahida masak. Rezeki sayang, alhamdulillah. Razia Hasan, saya memang akan makan nasi, memang makan nasi untuk harian guna beras basmati. Satu pot beras sukatan air 1.5 pot atau sedikit pun tak mengapa sebab beras saya tak rendam dulu, terus masak eh. Alright, thank you for the tips Razia. Saya tanya, apa beza gula merah dengan gula putih saja? Gula merah, bila you letak, dia ada smell. Dia ada smell and dia ada a little bit masam. Kalau you pakai gula merah. Kalau gula putih tu, dia tak ada rasa apa. Dia hanya manis mata. Sebab tu saya letak sedikit gula merah. And then ada some effect color pada you punya sambal tumis. Tu dia Okay, kita letak ni dulu kan. Okay, boleh? Jadi ni. Okay, dah siap nasi lemak pandan kita. Right. Oh,
awak tak? Pandan ni cantik ya. Cantik sangat pandan ni. Hijau-hijau, soft-soft green gitulah. There you go. Tu nasi lemak pandan untuk hari ni dah siap. Sekejap je Kak Jara masak 1 jam setengah dah siap nasinya. 1 jam je dari 12.30 tadi kita masak. Ya saya. Sampai sekejap sangat. Sekejap. Tak perlulah makan masa sampai setengah hari nak masak. Betul. Yang baru-baru masuk ni ha, kita dah selesai masak nasi lemak pandan. Malakan Hamimah. Hai Kak Zada Bella masak nasi pandan untuk you hari raya haji. Yes. Dah siap dah. Mak Sarah kata cantiklah pinggan Pok Marian tu Kak Zaida. Yes. Pok Marian apa yang tak cantik? Betul. Sebenarnya cantik ya. Aduh. Farizan Ahmad tanya letak petai sedap tak? Sedap aje. Sedap aje lah kita letak petai habis nasi lemak kita masak nasi putih. Nur Kia Ibrahim kata saya selalu masukkan halba dan dalam nasi lemak wangi dan sedap baunya. Yes. Tapi tak semua orang ya letak halba. Dan letak halba pada nasi lemak ya. Ada yang tanya ni, Cik Ida Nur Hati tanya kalau nasi lemak biasa tak bubuh halba ke? Tak. Orang utara dia tak bubuh halba ya. Yang bubuh halba ni orang bahagian selatan. Okey, Cik Zainal Arifin Hashim. Orang Johor yang lama-lama kalau masak nasi lemak biasa buah halba. Halba amat baik untuk pankreas hasilkan insulin. Betul. Halba very good ya. Cuma kalau kita buat nasi lemak tanggut ni, orang utara akan petikai kan kenapa kita letak. Sebab saya pernah ya ada orang tanya saya kenapa letak halba. Normally dia orang masak nasi lemak memang dia tak letak sebab dia dah letak halba dalam nasi dagang. Itu perbezaan bau nasi lemak dia dengan nasi dagang. Kita di bahagian selatan kita tak ada nasi dagang. Jadi nasi kita lemak kita ada halba. Yes. Loria Dinda, salam Chef Zada and Bella. Wah sedapnya, best lah. Terima kasih share resepi. Nur Saida, kata halba tu semacam apa ya? Baru dengar kayaknya di Indonesia tidak ada atau ada nama lainnya. Mungkin ada lah. Mungkin juga boleh Google ya. Google nanti mungkin ada translation. Cuba cari di Indonesia macam ada. Mana tu. Pasti ada. InsyaAllah ada ya. Saya tak tahu in Indonesia bahasa dia apa ya. But you boleh Google. Nanti boleh tengok translation dia apa in Indonesia lah. Sekarang tak susah. Google aja. Ya. Ainun Fahmi kata lepas ni kalau nak makan bungkus dulu dengan daun pisang lagi sedap. Terliok. Tambah wangi pandan dan daun pisang. Wangi ya. Ada rasa. Bau daun pisang, bau daun pandan, bau halia, bau halba, bau serai. Semangat lagi kita letak sikit tadi. Bawang, bau bawang. Habibah Baba, Assalam Zaidah. Terima kasih kongsi ilmu masak yang sungguh sedap tu. Sotong kembang pun goreng dulu ke? Terima kasih juga. Nanti saya akan ajar macam mana buat sambal sotong kembang ya. Sotong kembang dia lain sikit kalau kita buat sambal tumis. Jadi so sambal tumis ni untuk sotong kembang tak berapa sesuai ke? Boleh. Sotong kembang kalau sama jugalah. You buat lebih kurang macam ni tapi taburkan sedikit kacang tumbuk. Itu sambal tumis sotong kembang. Patutlah sotong sambal sotong kembang tu dia pekat sikit kan? Dia pekat. Dia pekat tu because of you letak kacang. Rosakina kata cantik kejadiannya Kak Zaida asal Johor ke? Ya, saya orang Johor. Pure Johor. Hanita kata letak garam tabur-tabur guna tangan baru rasa sedap. Rasa sekali air tangan masak. Lah, dah jadi habit. Nanti dekat depan tu tadi saya bila saya angkat muka saya ternampak. Saya buat benda yang sama depan kamera. Depan ni macam tak manis pula ya. Sebab tu saya beritahu tadi jangan ada yang salah anggap ya. Tapi memang cara dan sebenarnya memang sedap pakai tabur pakai tangan. Jadi kita dapat tak tahulah itu dia jadi macam kesedapan. Alright. Itu yang Suryani Ramli kata saya pun masak suka tabur-tabur garam gula pakai tangan. Saya tak pandai agak kalau pakai sudu dah biasa. Biasa kan. Okey. Mazita kata Bella yang tadi tu maksudnya suka guna ten susu. Kenapa? Kok tu ten susu? I see. Itu orang dulu ya. So, mak kita dulu kan untuk kita kan semua suka beras pakai pot. I see. Pot so jadi ten susu. Mazita tadi dikata 3 ten susu untuk 1 kilogram beras. Dan tiga tin susu air lah. 3 tin susu ditambah sikit dalam setengah. 3 setengah tin susu air.
Air tu termasuklah you tahu air pandan, tahu susu pula, tahu santan ya. Minta maaf ya, tadi saya ingatkan masukkan susu dalam nasi. Minta maaf. Ya, rupanya pakai untuk pot. Pot. Orang tak cakap pot. Orang cakap pot. Okay, pot. Pot susu. Bel dia tak tahu untuk pot susu. Zaman dia memang tak ada dah pot susu ya. Dah kita canggih pakai, sikit. Kita pakai pot apa, plastik tu. Kita boleh rice cooker, pot plastik tu dah ada. Kalau kita dulu-dulu, Kak Zaidah, saya pun masih, saya merasa ya yang pot susu tu. Tin susu tu. Right. Jen Ayu kata kalau guna soto kembang, gimana caranya, ia perlukah direbus dahulu? Tak perlu. Soto kembang tak perlu. Soto kembang ni soto kembang tau, bukan soto kering. Soto kering lain. Jangan perempuan salah faham. Soto kembang yang dah kembang tu. Yang dah kembang tu, you just potong-potong. Bila, tapi kena masak sehingga dia lembut. Dia tak boleh overcook. Overcook dia akan jadi liat. Keras. Saya kalau masak dia, saya suka sebab dia dah kembang sebenarnya. Ya, dia dah masak, cuma tinggal lagi you masak sambal tumis sampai hingga pekat, masukkan dia balik-balik tahu kacang. Sama jugalah basic sambal dia lebih kurang samalah. Dah terbayang dah ni soto kembang tu favorite tu. Yes. Okey, Natra Ismail, 1 kilo berapa orang makan Kak Zaidah? 1 kilo basmati ataupun beras biryani lebih kurang 12 orang makan. Ini beras biryani yang standard. Kalau you guna beras biryani yang lebih mahal, 1 kilo boleh dapat dalam 14-15 orang makan. Dia lebih panjang berasnya. Maksudnya dia lebih muai. Ya. So kalau beras biasa lebih kurang 7-8 orang saja makan. Itu beza dia lah. Sebab itu beras dia mahal. Sebab dia you makan sikit, dia punya kenyang. Dia punya banyak tu sama banyak macam you makan beras biasa. Sedangkan beras biasa tu berat ya, dia berat. Beras ni dia muai. Julai dah selamat, guna santan kotak dan santan segar, mana lebih sedap? Dah tentulah sedap santan segar. Itu memang jawapan dia, memang semua orang dah tahu tu ya. You pakai santan biasa dengan santan ataupun santan fresh dari kelapa yang you perah, memang banyak beza dengan santan kotak. Santan kotak ni dia hanya lemak sahaja. Especially nasi lemak, kalau you guna santan kotak, dia punya lemak dan bau santan waktu dia tengah panas. Okay. Bila dia sejuk, dia punya bau santan hilang. Memang totally tak ada. Ya. Yeah. Dia hanya ada lemak. Itu pun lemaknya by berapa jam nanti pun dah hilang. Yeah. Ini santan kotak. Kalau you guna santan fresh ataupun santan you perah dari kelapa, dia baunya sampai esok pun masih stick pada beras. Ini beza santan kotak dengan santan biasa. Okay. Kalau macam Kak Zaidah ni, tengah hari ni kita ramai kat sini, kita akan makan habis kali ni. So tak apa. So for those yang nak berniaga, seeloknya you pakai santan fresh. Besok pun nasi lemak you masih wangi. Aisyah Ali, nasi lemak makan dengan rendang ayam pekat-pekat pun sedap. Sedap aja. Siapa ni viewer yang ada dah purchase kita punya rendang pandan tu? Rendang silakan, boleh buat nasi ni aja. Malas nak buat sambal tumis pun tak apa. Makan dengan rendang aja pun dah alright lah. Kan? Okay. Siapa yang dah rasa rendang pandan kat sini boleh share dengan kita what's your experience. Mak-mak, kita orang old timer tumis sambal mesti banyak minyak. Katanya sambal garing dan cantik. Memang ya, kita kalau you tak suka ada minyak, macam ni kan, tengok ni kuali kat Zainan tadi ada minyak. Tapi tak banyak juga minyak saya dapat tu. Tak banyak. Nampak macam saya tumis banyak, tapi yang sebenarnya minyaknya ada ni je. Sikit je minyaknya. Ni je. Kalau you nak buang pun you terangkat dia lebih kuat. Okay. Cuma kalau kita menumis dia dengan minyak yang lebih, dia mudah garing lah. Garing. Sebab kita tumis je bawang, lada. Semua perlu digaringkan dulu sebelum kita makan. Kalau you tumis dengan minyak yang macam sikit compare to amount yang kita nak tumis tu, nanti you punya bawang semua tak masak. Jadi bila kita makan tu, kita macam mana ya? Kita rasa macam lauk tu tak masak. Walaupun you dah didihkan dia, walaupun dia dah kering, kita dapat rasa tau lada tu masak ataupun tidak. Itu dia beza dia. Nur Atika Surya, Kak Zaidah, segala masakan sambal memang tak guna bawang putih ke? Ada tadi. Ada 3. 13 bawang putih. Ni dah habis, Ben. Tiga saya guna tadi. Saya ulang balik ya resepi untuk sambal tumis saya.
Okey, saya ulang lagi sekali ya. Resepi untuk sambal tumis saya, 15 batang cili hijau, cili kering. Saya rebus dan bersihkan ya. Kemudian kita kisar bersama dengan 3 biji bawang besar. 2 hingga 3 biji lah. Kalau besar, you pakai 2. Kalau kecil sikit, you pakai 3 ya. Kemudian saya pakai 1/2 inci halia, 3 ulas bawang putih. Ini you kisar bersama dengan sedikit belacan. Belacan kena ada ya. Kalau tak ada belacan, kalau perempuan tak boleh makan belacan pun boleh jugalah. Jadi je lah sambal tumis. Cuma ada sambal tumis yang ada belacan ni, bau dia lain sikit. Okay, itu je lah. Kemudian you tumis lah sampai garing. Bersama dengan bawang yang you hiris tadi. Okay. Rose Yati, yes. Dah try semalam buat botok, sedap sangat. Thank you ilmu yang diberi. Kalau nak tambah lagi sedap untuk botok-botok semalam, Kak Zalun pun nak mention ya. You letak sedikit kelapa kering, kelapa goreng. Bukan krisik, kelapa goreng. Kelapa tu goreng sampai garing and then you masukkan sikit dalam. Lagi sedap kita punya botok-botok. Okay. Alright. Sharifah Fatimah, assalamualaikum. Semalam saya masak ayam panggang, sedap, cucu suka. Yang penting cucu suka, anak suka, suami Alhamdulillah. Suka. Alhamdulillah. Kak Saidah and Bella, terima kasih share resipi pada kita orang semua. Boleh cuba, memang best cara akak masak. Senang kan? Kejap dah masak sekejap ni tadi. 1 jam dah siap dah nasi lemak. Nasi lemak ni 1 piuk tau. Nampak macam senang sangat Kak Saidah masak. Udang sekilo. Sekejap 1 jam dah siap, dah boleh makan dah ni. Lina Yunus kata, assalamualaikum Kak Saidah and Bella. Waalaikumsalam. Gagal diet saya hari ini. Nasi lemak kegemaran saya. Macam mana sih? Cheat day lah hari ni. Lepas hijau kita ni. Siti Napsia Osman, assalamualaikum Kak Zeda. Maaf baru buka Facebook nak tanya, beras tu kena rendam dulu tak? Kak Zeda tadi tak rendam lah. Saya tak rendam. Saya terus masak je. Alright. Okay. Halimatu Saadiah, lambat masuk. Share ya Kak Zeda and Bella. Thank you for sharing. Okay. Alright, beras basmati best saya guna jenis Jasmine Fusa Cream. Cantik berasnya, yes. Panjang, Umar kata. You mahal tau, tapi you masak dia sikit je dah cukup. Cukup untuk satu family makan ya. Kalau you makan beras biasa, memang murah. Tapi itu kalau you masak, dia tak cukup. Dia masak satu periuk baru cukup. Kenyang dia tu tak sama. Ada soalan menarik juga ni Kak Zaidah. Zaidah Embung tanya, Chef Zaidah, masak nasi lemak guna santan kotak tak perlu bubuh minyak ke? Minyak? Tak perlu. Saya tak perlu ya. Saya tak perlu bubuh minyak. Kalau you nak bubuh minyak pun boleh juga. Diorang setengah-setengah masak nasi lemak, dia tak minyak ya, supaya cantik berasnya. Dia nampak berkilat eh. Dia nampak basah, moist ya. Dan ada juga setengah yang menumis. Itu pula, saya tak tumis tadi ya. Saya terus boil together. Boil santan tu dah masak, dah mendidih, baru kita masukkan beras. Fariz Ahmad kata, Raya Haji anak request nasi tomato, nak buat resepi Kak Zaidah lah. Ayam pun nak try ayam masak merah Kak Zaidah. Cubalah, cuba. Thank you to both of you. Sumpah yang dah cuba, saya dapat feedback yang sangat baik lah. Kata semua sedap lah, Alhamdulillah. Yang penting family dan anak-anak suka. Alhamdulillah, tu yang penting eh. Happy bila perut kenyang. Kalau dekat kat rumah, kita happy. Kita yang masak, yang sebenarnya tak adalah nak makan sinyak pun. Ya. Sampai sini lepas masak memang kita tak boleh makan. Yang tukang makan yang duduk mendengar tu, yang duduk melihat, itu yang makan beria-beria. Yes, so, kalau dia suka, dia suka kita pun happy enough lah. Saya orang Kedah tapi letak alga juga. Suriani Ramli kata. Orang Kedah mungkin cross sebab culture, dia tak buat nasi dagang. Ni yang ada negeri yang ada nasi dagang ni. Dia biasanya kalau kita taruh nasi lemak kita alga, dia macam pelik. Macam ni Tira Razali kata, saya orang Kelantan tak letak alba, nanti nak try lah buat sebab, letak alba sebab you letak alba dalam nasi dagang you. Sebab tu you tak letak pada nasi lemak. Okey. Kalau tidak bau dia macam sama nanti nasi lemak dengan nasi dagang, baunya macam sama. Si Zaidah Embu kata, saya orang Terengganu, masak nasi lemak bubuh alba. Sebab bubuh sama tak lah ya, sebab tak pernah ada yang bertanya dengan saya. Kenapa saya guna halba? Sebab bukan ke halba ni untuk nasi dagang. Azizah Ahmad kata, saya orang Kedah, nasi lemak letak halba juga Kak Zaidah. Yes, halia, bawang, daun pandan, pinang. Kedah pun letak halba juga. Pening Kedah pun letak halba juga. Baru Kak Zaidah, kalau saya masak nasi lemak, saya masak nasi lemak yang tanpa daun pandan ni, saya tak letak daun pandan. Right. Nasi lemak putih tu saya tak letak daun pandan. Ya? Saya hanya pakai serai saja. Serai, halba, halia dan bawang.
Saya tak pakai daun pandan ya untuk nasi lemak. So terpulanglah kalau perempuan nak letak daun pandan ya. I know nak geraman. Fenugreek rasanya in English. Untuk halba rasanya. Mungkin agaknya. Okay, thank you so much for sharing Ainun. Okay, Liana Kuzi, assalamualaikum Kak, terlewat masuk. Thank you resipi and tips hari ni. Share-share dulu. Alright, yeah, thank you so share, much. Share, share biar ramai yang dapat menonton. Ramai dapat membuat ni lah. Ada yeah. Request dah ni, Nur Aniza kata kat saya dah. Nanti yes. Masak shell out pula. Sedap juga tu Zahidah. Nanti marah anak Kak Zahidah ya. Sebab dia tengah berniaga sekarang ni. Saya dah tutup restoran saya. Saya bolehlah ajar. Tapi nanti marah anak saya. Okay, ramai yang dah pandai masak nanti dia tak pergi kedai dia makan ya. Ain Salim kata, suka penerangan puan satu persatu dalam program masakan ni. Pengalaman seorang guru pada anak muridnya. Agar betul-betul faham. Terima kasih puan. Saya harap faham lah ya. Penerangan yang tak seberapa, kata orang tu jalan ringkas sajalah. Saya cakap mungkin saya faham, tapi harap-harap puan pun dapat lah ya, puan-puan dapat dapat faham lah apa yang saya cuba nak explain. Juar ni Husin kata, lepas ni Kak Zahidah boleh ajar lagi buat sate ayam and kuah sate ya. Ha, itu boleh juga. Mungkin you orang yang sama ke yang minta saya ajar sate dan kuah sate. Kuah sate, kalau cara saya, kuah sate tu lama nak masak dia tu yang masalah tu. Saya tu mikir juga macam mana saya nak mengajar ya. Sebab kuah sate ni dia tak ada tumis-tumis kacang dia tu. Kacang tu dimasak dengan api yang kecil sehingga kacang tu mengeluarkan minyak dia. Minyak dari kacang tu keluar. Lepas tu baru kita tumis darat. Tapi kacang itu direbus sehingga dia keluar minyak. Baru kacang dia betul-betul empuk dan masak. Ini kuah sate. Nur Saidah tanya, kalau pakai santan, biasa berapa biji kelapa kalau untuk 1 kilogram? Satu biji kelapa sikit ya santannya. Maybe boleh cuba 2 biji ke? Dua biji, 3 biji. 3 biji banyak sangatlah, 2 biji. Peraturuslah. Peraturus ambilkan santannya sehingga berapa banyak sukatan air yang perlu untuk peraturuslah. Lagi sedap ya. Makan santan biasa dia wangi. And then dia ada sedikit minyak dalam santan, jadi beras tu cantik nanti. Nora Sikin kata, rendang saya dah sampai, saya beli kat Zahidah. Alhamdulillah, thank you. Dah makan ke? Macam mana? How is it? Okay? Sampai dengan selamatnya. Alhamdulillah. Encik Zainal Arifin kata, santan fresh kalau nak sedap, masa perah santan tu campur dengan air kelapa. Memang sedap. Sedap mungkin juga lah. Saya kecil-kecil dulu ada juga tak buat macam tu. Tapi macam tak sempat lah kita berubut-ubut nak minum air kelapa tu. Baru ketuk je, alamak air sudah hilang. Air dah tak ada dah dalam apa kelapa tu. Tapi budak-budak sekarang dah tak heran. So kalau kita buat kelapa, buat seorang orang benda nak kacau. Kalau saya dulu berebut nak minum air kelapa tu. Punyalah macam nikmat ni. Nikmat yang amat air kelapa tu ya. Wah, Imau kata masuk Kak Zahidah, kelapa goreng tu tak blend, just masukkan dalam rempah ke? Maaf Kak Zahidah. Ya, sama. Macam kita tahu kelapa, semalam saya letak kelapa putih. Saya kisar sekali. You masuk juga kelapa goreng tu dalam tu, you blend juga. Okay? Kalau tak blend nanti dia kasar sangat nanti dalam kuahnya tu. Rahman Yusof, suka resepi botok ikan semalam tapi di sini tak ada daun-daun ulam. Boleh ganti dengan rosemary, parsley atau oregano tak? Craving botok ikan. Canberra. Kat mana tu, my dear? Jauh tu ya, mana Canada? Canada or I don't know. Ini typo ke apa? I don't know. Is it a place? Canberra. 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 Canberra is in... Canada ya, tak silap. Jadi kita ni almatlumlah kan, dah lama tinggal di sekolah. Bukan tanah tumpahnya darahku, jadi tak tahu ke mana. Atlas tu kita pun dah tak ingat dah macam mana ya. Betul. Canberra. Is it in Australia? I'm not sure. So dia tanya boleh ganti dengan rosemary, parsley atau oregano tak? Jadi boleh jugalah, kot you try lah. Boleh share dengan kita punya. Mungkin jugalah boleh. Ikan memang rasa saya tak ada masalah ya. Ikan especially negeri-negeri Mak Saleh ataupun negeri-negeri bahagian macam Jepun semua, dia orang memang makan ikan yang banyak isi.
Dia tak macam kita. Kita ni ikan banyak isi kita tak berapa suka. Kita suka ikan yang banyak tulang. Kat tempat kita ni macam ikan yang tulang tu yang dia orang ni memang suka makan ikan yang banyak isi. So ikan-ikan yang banyak isi ni memang sesuai kalau you nak buat botok-botok. Cuba you nak cuba pakai daun-daun yang you cakap tadi tu pun boleh lah. Cuba nanti beritahu kat Zainah. Mungkin sedap juga kot. Sebab daun-daun dia lebih wangi dari daun kita ya. Okay. Azizah Ahmad kata best sangat Puan Zaidah ni tak kedekut ilmu masakan. Saya tahulah. Saya tahu apa yang saya tahu tu saya ceritalah. Tapi tak adalah banyak sangat ilmunya ya. Fungsi sajalah. Baru muncul ni nampak Encik Zahir Yusof. Mi Bandung dah buat. Bila nak buat mi rebus pula? InsyaAllah ya Encik Zahir. InsyaAllah saya akan ajar juga nanti mi rebus ya. Sabar ya. Ida Sami Puan Zaidah ajar buat aneka kerabu. Kerabu perut, kerabu kerang. Allah. Sedapnya. Ya sedap. Kerabu ni dia masam-masam ya. Itu yang sedap tu. Kami Dawud tanya berapa harga rendang yang chef jual? Saya jual harga rendang saya RM15 untuk 100, untuk 250 gram. Okay, rendang padang kita adalah rendang daging. Rendang daging ya. Saya belum ada lagi rendang ayam ataupun ada tadi yang bertanya rendang kerang, saya belum buat lagi ya. Untuk sambal tumis ni boleh buat rendang ini. Sambal tumis kerang sedap-sedap. Nur Azli Naim, Assalamualaikum Puan Zaidah and Bella. As usual, I check in towards the end of your segment. Love you both. Love you too. Thank you for tuning in. Ainun family, anak-anak sekarang suka air beli je. Air yang bergas. Kita dulu memang suka berebut nak air kelapa tu. Dan tak tahu kelapa muda ke tua. Telan aja. Kelapa muda ke. Bila cakap kelapa tu sedapnya air dia. Tak kisahlah. Memang kita minum air kelapa tua pun. Mak kita nak kukur kelapa tu kan. Memanglah kelapa tua. Ya. Tapi sedap manis airnya. Ya. Encik Zainal Arifin kata, Canberra dekat Australia, chef. Australia. Asi. Malu je kita. Maklum bukan apa orang kata bukannya tempat tan apa saya tumpahnya pun tak pernah jejak kaki lagi darah ke sana, ya so sebab tahulah. Sorry dia okey hopefully pencerahan Kak Zaidah tadi dapat membantu ya you di sana. Ayah Uda kalau Indonesia panggil halba ke labat atau kelabet. Mungkin ya saya tak tahu ya salah sebutnya. Lain pula nanti you cari ya. Mungkin you boleh Google ataupun ada macam ni ya pendengar kita yang mana penonton kita yang mana tahu, viewer kita yang mana tahu. So dia orang boleh beritahu. So this program is like kita sharing. Yes, macam ni. Mestinya saya tahu semua ya. Saya banyak perkara yang saya tak tahu. Jadi bila you share, at least saya tahulah. Dan pendengar lain pun ataupun penonton lain pun, viewer lain pun dapat juga ilmu tu ya. Kita kongsi sama-sama. Macam ni. Sis Tangam Subramanian pun share. Yes. Canberra is in Australia. Kan semua tahu. Okay, so you all dah tahu dah Canberra is in Australia. Australia. Okay. Lagi. Thank you so much for sharing dia. Okay. Zahara Yunan, rendang tu ada jual kat JB tak? Buat masa ni rendang padang belum ada lagi di Johor Bahru. Jadi kalau you nak order, boleh order straight daripada kami. Boleh post straight to you. Cuma okay? Post-post ni kita agak susah sikit nak post ke Singapura ya. Hari ni orang Singapura macam tak ramai. Saya minta maaf sebab postage dia terlalu mahal ya. Saya takut nanti you terkejut pula harga postage lebih mahal daripada harga barang. So for rendang at the moment kita memang tak boleh hantar ke Singapura. Kalau nak maybe in future you boleh ambil collect di Johor Bahru. Tapi kalau sambal crispy tu kita boleh kita memang hantar ke Johor lah ya. Untuk kita nak post direct to Singapura memang agak suka ya. Sebab saya pun kesian juga you order 1-2 tapi you kena bayar postage dia tinggi ya. Okay. The coffee room, Kak Zaidah, please share ajar masak opor daging. InsyaAllah. Opor daging, opor ayam, ya, insyaAllah saya akan ajar lagi. Cuma bila, tak tahu bila ya. Sabar ya, Bim. Omar, kelapa pandan sedap airnya seperti pandan. Best. Itu memang Indonesia best. Ya. Itu is in Thailand. Itu produk Thailand. Ya, produk Thailand. Dia memang ada tu kelapa tu. Di Malaysia mungkin baru kot ya. Memang sedap pun. Dia macam ada... macam dia pun rahai pandan kat dalam kelapa ya. Sislin baru muncul. Salam Kak Zaidah Ambilla dari Singapura. Yes, orang Singapura. Baru muncul orang Singapura ya. Hari ni Halimah Amin Breaker pun baru masuk. Saya tunggu
jual rendang kat Saedah, saya orang Singapura. Yes. Jadi kalau siapa-siapa yang daripada Singapura buat masa ni, memang rendang belum ada lagi dekat ejen kita memang tak boleh di Singapura. Nak Singapura. Jadi siapa kalau nak, kalau ada rakan ataupun keluarga di Johor Bahru, mungkin kita boleh postkan ke Johor Bahru ya. The closest to you lah. Okay? Maybe you Singaporean, you boleh masuk ke ke Johor waktu pergi berjalan weekend ke Johor tu. Maybe you boleh singgah di tempat. Nanti kita akan umumkan kat mana nak dapatkan kita punya rendang ya. Tapi kalau untuk sambal crispy, saya dah ada agent yang bawa sambal ni ke Singapore. Ya. You can. Agentnya nama Nolin. Nolin ya. Dia pun dah habis stok. Dia baru telefon kita pagi tadi. Dia kata stok dah habis. Memang dia pun macam seronok dengan suara dia ya. Penolin kita ya. Sebab dia bawa habis, bawa habis ya. Okay. Okay, alhamdulillah kita dah di penghujung siaran. Alright, okay, insyaAllah nanti kita jumpa lagi minggu hadapan, minggu ni. Hari ni hari yang terakhir. So untuk resepi yang ke-74. Okay, nanti kita akan tambah lagi resepi yang ke-75 hari Isnin minggu hadapan. Dan sebelum tu, lepas tu kita akan beraya ya. Mungkin kita akan cuti satu hari, dua hari ke. Tengok nanti, kita akan inform nanti. Alright. Tapi insyaAllah minggu depan Kak Zada akan beri ada jugalah menu untuk kita nak buat meraihkan Raya Haji ya. InsyaAllah okay. Nasi dan set lauk lah. Amin. InsyaAllah eh. InsyaAllah. So doa awak banyak. Doakan saya panjang umur, sehat, ada rezeki. InsyaAllah kita boleh bersihadan lagi. Alright, okay. InsyaAllah kita jumpa minggu harapan. Hari Isnin seperti biasa. Waktunya pukul 12.30 tengah hari. Okay, you all take care semua. Alright. Okay. Have a good weekend. Yeah, Assalamualaikum. Bye. Assalamualaikum. Bye.